Halo brother, selamat datang channel JKT Sepeda, channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini, menjelang bulan Agustus, Elemen kembali menghadirkan promo menarik untuk kalian, khususnya menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Ini dia unitnya. Sepeda lipat Volex X-Lite edisi Nusantara atau Wonderful Indonesia. Jadi unit ini sebetulnya gue sudah bahas 2 atau 3 tahun yang lalu, ya pas zaman-zaman pandemi lah ya. Sekarang gue hanya membahas update flash sale-nya saja atau promonya saja ya, tanpa basa-basi. Unit ini menarik sebagai pengganti kalian yang kemarin Troy X Black Titan Copper kehabisan. Nih, hadir lagi dengan spesifikasi sama. Yang membedakan yaitu pasti frame-nya. Ini dia frame Volex X-Lite ini 16 plus sama, namun frame-nya alloy, bukan kayak Troy, dia kan black frame-nya chromoly. Lebih dekat. Jadi mirip seperti Volex X-Lite yang Merdeka, bedanya ini 16 plus, jadinya lebih kecil. Upper hub-nya pakai Novatec, rem cakramnya hidrolik Tektro. Sudah dapat front block. Nih, detail dekal-dekalnya keren loh ya. Yang menarik nih dia nih. Khusus seniman Bali pasti, atau warga Bali pasti tahu ini barongnya ini keren banget. Nih, sebelah kirinya Garuda Wisnu Kencana. Nih, tuh. Bener-bener nih edisi Bali. Sepuluh speed sensor, crank bebek kotak 54T, pedal lipat PVC, seatpost 33.9, saddle-nya juga ada motif batiknya. Nih, sudah free standar samping. Yang menarik juga ini dia nih. Jangkrik pula. Selanjutnya nih, yang kalian tunggu-tunggu, unit ini cukup kalian bawa pulang dengan harga 4.056.000. Jadi 4 juta lebih sedikit, kalian sudah mendapatkan sepeda plus koper. Jadi sepeda ini masuk dalam koper ya, seperti ini. Sedangkan dari sisi beratnya cukup ringan, hanya 9,7 kg nih sudah semuanya ya, full bike. Jadi cocok untuk kalian komuter, naik turun angkutan umum juga. Simple, buka tutupnya. Bisa pergi kemanapun, bisa loading kemanapun dengan sepeda lipat kecil ini. Namun bisa nampung ideal 100 kg ya. Cewek cowok, mantep nih. Tunggu kapan lagi? Yang pasti unit ini sangat terbatas. Jadi kalau bilang gue terbatas, artinya unit ini khususon ya. Jadi nggak semuanya bisa. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Kayak Troy kemarin, gue bilang siapa cepat dia dapat, sudah habis. Silahkan untuk yang mau transaksi, linknya ada di deskripsi. Atau yang mau datang langsung silahkan ke toko sepeda Maju Jaya Jalan Taman Sari Raya nomor 5C, Taman Sari, Jakarta Barat. Demikian review singkat kali ini. Oke, terima kasih.